Tim nasional Argentina tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat malam, jelang laga persahabatan melawan Indonesia yang akan digelar Senin mendatang. Para pemain Argentina diantaranya Alejandro Garnacho, Emiliano Martinez, dan Rodrigo De Paul disambut hangat secara langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Para pemain timnas Argentina tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggunakan pesawat Garuda sekitar pukul 22 Jumat malam. Kedatangan seluruh pemain tim Tango ini disambut langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam suasana hangat. Sementara rombongan timnas Argentina dipimpin Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, Claudio Tapia. Sebelumnya Alejandro Garnacho dan seluruh pemain timnas Argentina ini menempuh perjalanan 7 jam dari Beijing, China, usai Argentina mengalahkan Australia 2-0 dalam laga persahabatan Kamis lalu. Sejumlah penggemar juga sengaja datang ke bandara untuk menyambut tim Argentina meski tidak bisa mendekat. Sensasi atau apa? Jadi saya datang dengan maksud baik, yang penting bisa melihat tim saya kalau memang terlihat lewat. Apa dari jam berapa tadi datangnya ke sini, Bang? Saya baru saja, tidak jam 9 saya sampai. Capek juga pemain Argentina, jadi kan measure-nya ditambah juga di Indonesia yang kemungkinan bisa lebih ramai juga ya kalau misalnya antusiasmenya kayak seperti ini. Meski timnas Argentina tidak membawa Lionel Messi ke Indonesia, pertandingan Indonesia melawan Argentina Senin besok tetap layak dinantikan. Terlebih ini menjadi rekor pertemuan kedua negara setelah 44 tahun. Alejandro Garnacho, Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul, dan Enzo Fernandez adalah nama-nama pemain senior yang bisa menjadi lawan di lapangan bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Setelah tiba di bandara, timnas Argentina langsung menuju hotel di kawasan Jakarta. Mereka akan beristirahat dan menjalani latihan sebelum mengikuti laga persahabatan lawan Indonesia Senin besok di Stadion Gelora Bung Karno. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan.